Hello guys, come back to my channel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan di video kali ini khas saya membuat tentang aplikasi TouchNav yang sebelum ni saya ada menangkan video giveaway handphone Vivo V19. Video kali ini tentang unboxing lah, unboxing Vivo. Kamu boleh lihat. Lihat tu TouchNav. Jadi saya belum buka, kita buka sama-sama. Okay, ni pengantarannya lah jika kamu lihat. Daripada Semenanjung dan ke Tawau lah. Oke, cek video ini sampai habis. Pastikan kamu subscribe, like, share video ini agar saya lebih semangat buat video untuk kamu semua. Oke, cek video ini. Dan oke, kita akan unboxing nih kotaknya nih. Kamu boleh lihat page-nya. Jadi kita akan buka lah sama-sama. Jadi apa isinya di dalam? Oke, isinya ada seperti satu makhluk di Vivo V20. Kamu lihat sendiri Vivo V20. Oke, sekarang kita unboxing. Oke, kita ada kata kita buka lah terus nih handphone nih. Jadi kita buka saja daripada atas lah. Masih baru guys, plastik. Kamu lihat masih ada plastik. Oke. Apa isinya kita boleh kita cek sama-sama. Oke, yang pertama kotak kita letak tepi. Oke, pertama gini halaman utama Vivo V20, yang mana dia ada di dalam seperti ini. Tak pasti ada apa dalam nih. Nih pertama dia bagi ada casing dan ada pin, SIM card pin. Dan seperti biasa buku manual nih, kamu lihat yang pasti saya tidak baca lah ini semua nih, saya tidak baca. Ini kita letak tepi, casing kita letak tepi, ini pun kita letak tepi. Oke, yang utama saya mau tunjukkan yang nih, kamu boleh lihat nih guys. Oke, kita buka sama-sama. Kita buka. Fuh, mengkilat bosku. Kamu boleh lihat warnanya dia macam, oke, kamu boleh lihat sendiri di bagian ini dia pelangi. Sorry guys kalau macam guna ini dia ada green screen jadi dia hilang warna hijau, jadi dia pelangi. Oke, kita letak tepi dulu handphone nih, letak tepi. Oke, seterusnya apa lagi dia bagi? Dan dia bagi macam nih, tidak pasti apa nih. Kamu boleh lihat tak pasti. Next dia bagi ada kepala charger lah, dan dia bagi ada satu USB untuk charge Type-C punya, Type-C. Dan satu lagi dia bagi earphone. Oke, kosong, dah kosong. Oke, kosong. Oke, ini kita letak tepi. Ini semua kita letak tepi. Dan kita mau unboxing handphonenya lah. Oke, handphone ni kalau kamu lihat, dia warnanya mengancam bosku, dia mengancam. Dan kita try on lah. Oke, kita sudah on. Oke, untuk pengetahuan kamu semua dia sebesar, kejap, dia sebesar kalau kamu lihat di situ 8 GB 128 lah kalau kamu boleh lihat di sini gambar ni. Sebesar 8 GB RAM dan 128 storage lah, dia masih loading. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang unboxing. Jadi nanti saya mau cobalah handphone baru nih macam mana. Jadi yang belum bermain di aplikasi TouchNav nih boleh coba sekarang. Link video-video saya yang sebelum nih boleh rujuk di bawah, di sana saya ada sertakan lah link-link untuk kamu download. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini berkenaan unboxing yang saya dapatkan daripada aplikasi TouchNav, cuma ikut giveaway secara percuma. Oke, yang belum tahu tentang aplikasi TouchNav, dia ada adakan giveaway setiap minggu lah. Dia beri hadiah handphone yang boleh kamu lihat, contohnya salah satu nih Vivo V20 yang saya sudah menang. Dan banyak lagi giveaway yang lain, ada Samsung, ada Vivo sekarang, ada Oppo, ada Xiaomi, ROG pun ada, ROG dan Lenovo Legion Duel yang berharga 3.339 ringgit.
tinggi tak silap saya. Jadi yang belum bermain, link ada di bawah, di description di bawah, boleh rujuk link tersebut. Dan mungkin sampai sini saja video kali ini. Nak tahu lebih lanjut tentang video ni, tentang aplikasi Tash ni, boleh lihat video saya yang ni lah. Saya tengok video yang ni. Oke, dengan video yang ni. Oke, ada dua saja video saya setakat ni berkenaan aplikasi Tash ni. Pastikan kamu cek lah. Jadi guys, assalamualaikum. Jumpa di video lain kali. And peace.